Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam Semasa 4. Lebih 3,000 jemputan hadir di Majlis Rumah Terbuka Sambutan Hari Raya Aidilfitri ATM 2018. Wartawan Nazaruddin Abu Zamin berada di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Nazri di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sememangnya cukup meriah suasana Aidilfitri yang disambut, yang dianjurkan oleh Angkatan Tentera Malaysia pada tahun ini. Saya dikabarkan lebih daripada 3,000 orang sebenarnya yang hadir. Bukan sahaja tetamu-tetamu yang hadir, malah ianya juga disertai oleh pegawai dan juga anggota di ketiga-tiga cabang, iaitu darat, udara dan juga laut. Dan kemeriahan sambutan pada petang ini diserikan lagi dengan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V tepat pada jam 3.30 petang tadi. Dan keberangkatan tiba baginda disambut oleh Menteri Pertahanan iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu bersama dengan Panglima Angkatan Tentera iaitu Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Dan pada ketika ini, kalau untuk pengetahuan anda, baginda sedang bersantap bersama dengan dip-dip kehormat yang lain. Dan juga selain daripada jamuan yang disediakan pelbagai juadah, baginda juga turut mencemaduli mengurniakan kepada lebih 50 orang anggota tentera yang terdiri daripada sebenarnya yang cedera, yang terkena jerangkap sama ataupun yang mendapat kemalangan sewaktu menjalankan tugas di dalam perkhidmatan. Kalau boleh anda lihat, ini adalah sebahagian di dalam dewan. Sebenarnya kalau nak tahu, di luar dewan masih lagi ramai. Saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan di Wisma Perwira ATM. Kembali bersama dengan Nazri di studio. Silakan. Baik, terima kasih Nazaruddin. Kita balik ke perkembangan seterusnya. Polis di Raja Malaysia pidana